belakang masih ada kaca. Lumayan nih. Rame ke lantai 2 udah semua kan? Hampir, kayaknya sih udah tinggal lantai 1. Gedung Poliklinik RSUD Balaraja pembangunannya 2 tahun anggaran, tahun jamak multi years 2014 sampai dengan 2015, November 2014 sampai nanti Desember 2015. Itu gedung Poliklinik RSUD Balaraja selesai. Ya. Targetnya. Kemudian gedung, pembangunan gedung rawat inap yang di belakangnya itu 4 lantai, multi years 2014-2015, Desember itu selesai tahap 1, yaitu pembangunan selesai sampai lantai 4. Nanti finishingnya dilanjutkan 2016. Iya. Bisa dijelaskan kegiatan untuk dua pembangunan gedung ini berapa? Oh, yang ini poliklinik ini 12,7 miliar. Yang rawat inap tahap pertama sampai gedung 4 lantai struktur bangunan itu 27,7 miliar. Kalau untuk kapasitas, Pak? Untuk poliklinik ini nanti lantai 1 ada 8 poli, mulai poli hati, poli apa? THT, ada lantai 2 ada 10 poli. Dilengkapi dengan ada penarik ruang farmasi, lab, kafetaria, lounge gitu ya. Lantai 2 juga sama 10 poli dan tadi fasilitas penunjangnya. Kemudian untuk gedung round inap nanti ke depannya 2016 itu terdiri dari lantai 1 kelas 3, lantai 2 kelas 2, lantai 3 kelas 1, lantai 4 kelas 1 dan VIP. Totalnya 448 bed. Ya. Tuh, cukup. Selain ini, Pak, dijelaskan untuk rumah sakit Pantura, Pak. Sejauh ini seperti apa, Pak? Oh, rumah sakit RS pantauan Pak Bupati dalam rangka apa? Oh, Pak Bupati biasa setiap tahun biasanya menjelang malam Idul Fitri, biasanya beliau mengunjungi rumah sakit. Yang pertama adalah silaturahmi langsung barangkali ya kepada pasien-pasien yang tentunya adalah warga Kabupaten Tangerang. Tapi kali ini, untuk tahun ini karena sekalian juga beliau mau melihat pembangunan yang di belakang yang tadi kita lihat bersama, jadi dimajukan tidak pas malam hari raya Idul Fitri, tetapi hari ini. Jadi beliau selain silaturahmi dengan pasien, mungkin memberi tanda cintanya, bingkisan tadi, juga melihat progres dari pembangunan satu rawat jalan kita, yaitu 2 lantai, insya Allah selesai tahun ini, dan rawat inap masih multi years, mungkin baru selesai 2017 barangkali, yang 4 lantai itu. Kapasitas untuk tadi yang dibangun rawat inap?
Rawat inap lebih dari 400 tempat tidur. Ya, untuk yang dibangun 4 lantai. Kita sekarang baru punya 138 tempat tidur. Memang kalau kita lihat tadi di selasarnya kosong ya, walaupun ruangan full, penuh. Karena mungkin kalau tidak terpaksa-paksa banget, ingin pulang kali ya lebaran. Kayak tadi kebidanan biasanya di lorong sampai full, penuh, makanya kadang-kadang kita nggak enak juga karena diberitakan gitu ya, ditolak lah, apa gitu. Tapi memang kapasitasnya seperti tadi yang teman-teman lihat, memang sangat terbatas. Setelah nanti selesainya pembangunan ini, harapannya apa Bu? Kan banyak tuh yang poliklinik dan lain sebagainya untuk penunjang lain. Ya, harapannya tentu saja masyarakat Kabupaten Tangerang lebih dekat, tidak usah harus dirujuk gitu, ada pelayanan kesehatan yang lebih cepat bisa diakses, lebih dekat, dan mudah-mudahan angkot roda empatnya segera terrealisasi gitu. Jadi kapasitas makin banyak, kualitas juga tentunya kami upayakan untuk lebih meningkat, jenis pelayanan juga lebih banyak lagi gitu, seperti itu. Untuk kesiapan kesiapan menjelang lebaran sendiri Bu, kesiapan dokter sendiri sudah ada berapa banyak? Kesiapan lebaran kami prioritaskan memang yang jaga, yang utama yang tanggal 1 Syawal adalah yang non muslim ya. Setelah itu kami atur, karena memang libur bersama itu kan untuk kecuali yang pelayanan langsung. Jadi kami tetap dalam 24 jam tidak ada jeda. Cuma mungkin poliklinik aja yang tutup pada saat hari libur, tapi diarahkan ke IGD pelayanannya. Dokter spesialis ada yang jaga, ada yang on call. Kalau on call tuh misalnya kebidanan, kalau ada kasus, kemudian beliau datang. Kami atur sedemikian rupa tadi dengan 23 dokter spesialis, kemudian 10 dokter umum, 10 dokter internship kita. Artinya secara menyeluruh persiapan pelayanan di rumah sakit lebaran ini tidak Insyaallah ya sudah kami atur, dan mudah-mudahan juga bisa tenang semua, tidak ada KLB di lebaran ini. Bu, terkait dengan tadi sarana dan fasilitas umum yang menuju rumah sakit, sejauh ini apa sih Bu yang menurut Ibu? Kayaknya sudah tahu semua ya, angkotnya yang belum terrealisasi. Memang mungkin permasalahan banyak ya dengan warga karena mungkin ada beberapa kepentingan itu. Tapi saya yakin Dinas Perhubungan selalu mengupayakan untuk konsolidasi.